Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang kembali di channel Alva Remake ya. Oke nih sahabat-sahabat, jadi di tutorial kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya mengaktifkan kembali orang yang telah kita blokir. Nah, kalau kalian kemarin sudah melihat bagaimana caranya memblokir, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengaktifkannya kembali. Nah, ibaratnya kemarin saya itu ngasih racun, kemudian di sini saya kasih antitoksiknya, saya kasih obatnya. Oke, jadi di sini caranya itu cukup simpel ya teman-teman, dan tutorial ini sangat singkat sekali. Jadi saya saran ke teman-teman jangan di skip-skip videonya, soalnya kalau kalian skip-skip kemungkinan nanti ada errornya ya. Kalau error kan nggak maksimal, jadi ya cari yang maksimal aja. Oke, kalau gitu kita masuk saja. Oke, kalau gitu kita masuk saja ke tutorialnya. Kita buka IG-nya. Kemarin kita hapus ini Pias Ahmed ini ya. Nah, di sini buka blokir. Kita nggak bisa lihat dia posting apa, pengikutnya nol, pengikutnya nol, dan dia juga melihat postingan kita juga seperti ini. Nah, caranya itu gimana teman-teman? Kalau kita buka ini, menklik, pilih pengaturan, pilih benar-benar sedikit lupa privasi. Nah, ini akun yang diblokir ini kalian klik. Nah, ini ada siapa saja, ada Pias Ahmed. Nah, tinggal diklik aja, kemudian buka blokir, batal blokir. Nah, otomatis kita setelah kita refresh, nah otomatis sudah kelihatan lagi dia postingannya apa. Oke teman-teman, gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Yuhuu.